Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwan Villa, sudahkah Anda mendownload game War Gods, yaitu peperangan sesama Tuhan? Tetapi saran saya harap sahabat Iwan Villa tidak pernah memainkan game ini, karena bahaya jika otak kita berpikir dan berasumsi liar tentang Tuhan. Siapapun Tuhan, siapapun sesuatu yang dianggap Tuhan. Nah, sahabat Iwan Villa, jika kita mengikuti video di dalam video yang saya unggah saat ini adalah sebuah video game di mana di dalamnya terdapat objek-objek yang semuanya itu dianggap tokoh keramat atau dianggap Tuhan oleh pemeluknya masing-masing. Sahabat Iwan Villa, itulah kenapa di dalam kitab suci-nya orang Yahudi dan di dalam kitab suci Al-Quran itu dilarang mematungkan apapun yang ada di bawah langit dan apapun yang ada di atas bumi. Bahayanya karena mungkin memang Tuhan itu sudah tahu bahwa kedepannya manusia itu akan menggambarkan atau akan membuli apapun yang dianggap Tuhan jika Tuhannya itu, apalagi Tuhannya itu dipatungkan. Bahayanya adalah hal yang sedemikian ini. Video ini saya dapatkan dari Google ya, yang berjudul Jesus Christ Added to Fighting Roster of the New Video Game Fight of Gods. Jadi di dalamnya itu dimulai yaitu tokoh yang disucikan oleh umat Buddha yaitu Siddhartha Gautama, di mana Buddha dia dapat mengalahkan semua dewa-dewa Athena atau dewa-dewa pagan Yunani. Kemudian setelah dewa-dewa pagan Yunani dan Athena itu berhasil dikalahkan oleh Siddhartha Gautama, maka Yesus hadir di situ mematahkan salib dengan kayu salibnya masih tersisa di ujung tangannya, kemudian digunakan sebagai senjata untuk memukul Siddhartha Gautama tersebut. Dan ternyata Yesus dapat mengalahkan Siddhartha Gautama. Sahabat Iwan Villa, saya perlu ulang kembali bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk memanifestasikan apapun. Ya, sekali lagi manusia bisa memanifestasikan apapun dan manusia itu cenderung berpikir liar. Karena keliarannya itulah maka Tuhan itu menciptakan sebuah aturan yang disebut agama supaya manusia itu terkekang atau tidak terlalu berbuat semena-mena terhadap apapun yang pernah dia temui. Bahayanya ya sampai yang seperti ini. Inilah bahayanya kenapa jika Tuhan itu tidak boleh digambarkan, tidak boleh dipatungkan, maka ketika dalam teknologi yang sudah sangat canggih secanggih yang sekarang ini, maka seperti yang Anda lihat sekarang, terjadilah orang ya membuat video game di mana aktornya semua adalah Tuhan-Tuhan atau sosok yang dituhankan oleh pemeluknya masing-masing. Bahkan di situ ada Yesus dan ini adalah peperangan Yesus melawan Dewi Athena. Bayangkan betapa kurang ajarnya video game yang semacam ini. Dan ini bahaya jika orang Islam sampai terpengaruh ikut memainkan game yang seperti ini. Maka orang Islam itu akan terdoktrin, akan terdogma untuk terbiasa berpikir bebas sebebas-bebasnya. Sampai Tuhan pun disetir untuk memenangkan peperangan atau untuk memenangkan pertarungan dengan dewa-dewa yang lain. Ini kan bahaya kalau yang seperti ini. Nah, kemana umat Kristen ketika tahu bahwa ada game yang seperti ini? Kemana?
ya. Kebanyakan mereka itu menolak hanya karena ban LGBT tidak dipakai oleh pemain timnas bola. Mereka berkuar-kuar sedunia, bahkan semua memprotes tentang kebijakan yang ada di Qatar. Tetapi ketika Tuhannya dipermainkan seperti ini, apa yang mereka lakukan? Enggak ada. Mereka tidak berbuat apapun untuk menghentikan game yang semacam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang untuk menistakan orang suci pun sekelas imam-imam besar kita tidak berani, apalagi sampai harus melecehkan Tuhan seperti ini. Alhamdulillah sekali. Semoga kita semua dihindarkan dari api neraka. Semoga kita dihindarkan dari fitnahan-fitnahan orang-orang liberal yang selalu mendogma kita, mendoktrin kita dengan cara-cara mereka. Dan ini cara yang paling halus. Kenapa? Karena orang ya, dia merasa bahwa akan menjadi merasa super power ketika Tuhannya itu bisa disetir. Artinya ketika kita bermain game, maka itu Tuhan itu kan mengikuti kehendak kita. Tuhan pencet kiri, Tuhan tendang kiri. Pencet ke atas, Tuhan melompat. Pencet ke bawah, Tuhan merunduk. Pencet kanan, Tuhan melakukan hantaman, pukulan, tendangan. Pencet melingkar, maka keluarlah jurus pamungkas dari Tuhan. Lah ini kan bahaya. Berarti kitalah Tuhannya bagi mereka. Bagi sesuatu yang dianggap Tuhan, justru kita adalah Tuhannya. Karena kita menyetir suatu tokoh, seorang tokoh yang dianggap sebagai Tuhan. Ini bahaya. Nauzubillah, summa nauzubillah. I don't know what it is, like how come they couldn't make the controls as responsive as they should be, right? Like I'm trying to uppercut here and that came out the other way. There's a lot of weird stuff with hitboxes. You're gonna see me whiff